Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso. Di Kuching, Gehua Company Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan motosikal di Kuching. Gaji RM1,600 sebulan. Sun Sui Fund Enterprise Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perdagangan dan pemborongan barang runcit di Kuching. Gaji RM1,500 sebulan. Seng Hang Plantation Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor peladangan kelapa sawit di Kuching. Gaji RM1,500 hingga RM1,600 sebulan. Di Sri Aman, Yas Green Tech Malaysia Sendirian Berhad Sri Aman mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai pekerja mahir dalam sektor pembinaan di Sri Aman. Gaji RM1,550 sebulan. Di Sarike, Steelhead Sendirian Berhad Sarike mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sarike. Gaji RM1,200 sebulan. Darus dan Faiza Food Industries Sendirian Berhad Sarike mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sarike. Gaji RM1,500 sebulan. Di Mukah, Saradu Plantation Sendirian Berhad Mukah mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Mukah. Gaji RM57.70 sehari. Di Bintulu, Boulevard Construction Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,500 hingga RM1,600 sebulan. SKA Logistics Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,500 hingga RM1,800 sebulan. Di Miri, Ching Electrical Engineering Service, Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,500 sebulan. Sanamani Seedling Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Miri. Gaji RM1,500 sebulan. Green Summit Construction Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM58 sehari. Binaan Mansang Enterprise Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai penolong juru ukur bahan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. AP Mega Jaya Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,500 sebulan. KEC International Malaysia Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Town and City Industry Hardware PLT Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM61.54 sehari. Perwira Spectra Sendirian Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,500 sebulan. Dan di Lawas, AMS Trans Energy Sendirian Berhad Lawas mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Lawas. Gaji RM1,500 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso iaitu My Future Jobs. Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.